Pemirsa hidup sehat, ini sekarang pandemi, terus musim penghujan. Wah. Tapi seperti yang dokter Nisa bilang tadi, bagaimana dengan madu dan meningkatkan imunitas tubuh kita? Ya, nah, benar. Kebetulan di sini juga sudah ada dokter Ingrid Tania, spesialis ahli herbal kita nih. Dok, tadi kan kita ini udah pandemi, udah musim hujan. Nah, di depan kita ini ada madu juga, dan kita harus pastinya punya imunitas yang tinggi. Nah, fakta atau mitos, dok, ini campuran antara madu dan lemon dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Seperti apa, dok? Iya, jadi kan madunya sendiri juga memang bersifat imunomodulator ya, meningkatkan imunitas dengan senyawa-senyawa antioksidan. Kemudian lemon mengandung vitamin C ya. Vitamin C kan juga meningkatkan imunitas. Betul. Plus ada senyawa flavonoid yang sifatnya juga meningkatkan imunitas. Iya, betul. Gitu. Nah, cara buatnya seperti apa? Nah, kita bikin ya. Jadi kita siapkan air panas ya, 1 gelas. Ini jadi ramuan yang paling sederhana ya, gampang banget gitu. Jadi ini kemudian kita berikan madu kira-kira 1 sendok makan. Ya. 1 sendok makan ya, dokter ya. Nah, madu ini itu jangan direbus ya bersama air ya. Karena apa? Karena nanti enzim-enzimnya rusak. Jadi paling enggak air hangat saja ya. Nah, ini diaduk sampai rata. Kemudian setelah itu kita peras 1/2 lemon ya. Setengah ya? Setengah. Mau 1 juga boleh sih asal tahan asemnya. Ya, ini udah diperas ya, 1/2 lemon. Kita tuang. Oke, ini airnya seperti itu aja. Iya, itu aja, dok, ya? Seperti ini aja. Ini yang paling simple. Ya, paling simple. Diminumnya berapa kali sehari, dok? Boleh 2 kali sehari. Kalau untuk menjaga imunitas, kita boleh minum 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya ada udah mulai ada gejala-gejala, misalnya common cold atau batuk pilek, flu gitu ya, ini bisa 3 kali sehari. Bisa 3 kali sehari. Tapi disarankan mungkin setelah makan ya, dokter ya? Untuk yang lambungnya memang gampang perih-perih, memang sesudah makan. Tetapi lebih bagus sebelum sebenarnya. Okay. Ya? Paling bagus supaya memberikan manfaat itu sebelum. Karena nanti absorpsinya juga lebih bagus. Ya? Oh, okay. Dan dia sebenarnya sifatnya alkali ya, walaupun asam tapi sifatnya alkali basa, ke tubuh. Yes. Oke, okay. Boleh dicoba, dokter Rizal? Mau coba. Ini airnya harus panas, hangat atau air biasa anget, bisa? Sebenarnya anget, yang anget lebih cocok ya. Saya coba ya. Anget ya. Tapi ini kayaknya agak panas, hati-hati. Ini enak banget. Ini baru-baru sekali minum aja saya ngerasa kayak baru sekali fresh. Minum? Enggak, maksudnya saya baru sekali seduhannya tadi. Kelihatan dari wajahnya, dok. Ketika sekali icip langsung sumringah. Ini enak banget, enak banget. Oke. Okay. Oke. Ini bisa diminum setiap hari, berarti tadi maksimal 3 gelas ya kalau misalnya kita lagi enak boleh. Badan. Sebenarnya 4 gelas sih maksimal boleh ya. Jadi kalau untuk anak-anak bisa? Boleh. Untuk anak-anak juga boleh, asal 1 tahun ke atas ya. Kalau mah kondisi-kondisi seperti mah. Kalau mah juga sebenarnya tidak apa-apa asal sesudah makan ya. Karena kalau sebenarnya ada orang mah juga yang bisa minum ini sebelum makan. Jadi tergantung kondisi masing-masing sih. Kalau memang dia bisanya sesudah makan, ya sudah makan sesudah aja. Betul. Dokter, ini ada lagi fakta dan mitos selanjutnya nih, dokter. Katanya campuran dari kunyit dan madu itu sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Ini fakta atau mitos? Kembali lagi fakta ya. Fakta. Karena luar biasa. Karena kunyit itu memang punya senyawa-senyawa kurkuminoid namanya ya. Ada 3 senyawa utama dalam kelompok kurkuminoid, itu sifatnya juga meningkatkan imunitas ya, imunomodulator. Oke. Nah, cara bikinnya seperti apa? Jadi pertama-tama kita rebus ya air kira-kira 2 gelas ya. Kemudian kita bisa siapkan kunyit 1 inci diiris-iris. Diiris-iris saja. Kemudian kita masukkan. Kemudian jahe ya, jahe itu 1 inci juga, kemudian diiris-iris. Kalau jahe masukkan. Fungsinya untuk apa, dok, dalam ramuan ini? Jahe kan kandungannya gingerol dan sogaol, itu juga sifatnya juga sama, meningkatkan imunitas, plus dia juga ada efek mengurangi produksi mukus, lendir ya. Jadi mungkin pada saat orang yang lagi COVID gitu, banyak lendirnya atau batuk-batuk ada lendirnya, jahe ini akan bisa membantu selain meningkatkan kekebalan tubuh. Dia juga bersifat dekongestan ya, jadi melegakan saluran pernafasan di hidung, di tenggorokan juga ya. Kemudian ini kita bisa kasih lada hitam,
Lada hitamnya minimal 2 ya, tapi boleh lebih ya. Cuma kan kadang ada orang yang tidak kuat dengan pedasnya lada hitam ya, jadi kita bisa kasih 2, kemudian cengkeh juga 2. Okay. Nah, ladanya mungkin diganti dengan lada yang lain, boleh nggak dok? Lebih bagus lada hitam daripada lada putih. Lebih, nah itu yang saya mau nanya sebenarnya. Lada hitam ini benar-benar benar nggak sih dok? Pada saat musim penghujan seperti ini, campuran antara lada hitam dan madu, itu bagus untuk menjaga kekebalan tubuh kita? Ya, jadi itu fakta juga ya. Jadi lada hitam mengandung salah satunya senyawa yang namanya piperin ya. Okay. Piperin itu sifatnya juga imunomodulator ya, meningkatkan respon imun. Hmm. Kemudian si piperin dalam lada hitam juga akan meningkatkan penyerapan dari kurkuminoid dari si kunyit. Jadi saling bersinergi gitu loh sifatnya. Nah, ini direbus ya. Airnya berapa banyak dok? Tadi 2 gelas. Dua gelas. Tadi kita bikin agak kebanyakan ya, jadi harusnya 2 gelas saja. Kemudian di tadi kan airnya dididihkan dulu, baru bahan-bahannya dimasukkan ya. Baru setelah itu direbus selama kira-kira 15 menitan ya, itu kira-kira udah airnya berkurang setengahnya. Jadi tersisa 1 gelas. Oke. Nah, dokter, sebelum ini matang nih, dokter, menunggu 15 menit. Kayaknya kita harus menjawab fakta mitos yang lainnya, dokter. Mengenai sunah Nabi, campuran salah satunya habatus sauda ini. Nah, ini benar enggak bisa meningkatkan imunitas tubuh kita? Tapi tunggu, Dok, jangan dijawab dulu biar pemirsa penasaran, tetap di Hidup Sehat. Iya, pemirsa Hidup Sehat, kita masih bersama dengan Dr. Ingrid Tania, masih membahas mengenai khasiat madu yang katanya mampu meningkatkan imunitas. Tadi dok, itu soal habatus sauda, katanya campuran habatus sauda dengan madu itu mampu meningkatkan imunitas. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, ya. Gimana ya, dok? Jadi habatus sauda atau jinten hitam, sejak dulu memang sudah dipakai ya untuk meningkatkan imunitas, dan ternyata lewat penelitian-penelitian itu memang terbukti dia meningkatkan imunitas dan juga ada sifat antivirus ya, antimikrobanya ada, anti peradangan pun ada gitu ya. Ini ramuan yang tadi ada kunyit. Nah, ini sekarang bisa kamu nyoba deh, gimana? Oke, siap, baik. Nah, dok, ini ada pertanyaan juga nih, dok. Jadi, apakah madu ini kan lagi ngetren nih dikonsumsi sehari-hari? Betul. Dikonsumsinya sebaiknya sebelum makan, apa setelah makan? Karena ada yang cerita, katanya, ketika dikonsumsi sebelum makan, malah kenyang. Makanan enak yang ada di depan mata dianggurin jadinya. Sebenarnya jadi bagus gimana, dong, dok? Buat diet ya? Iya, benar juga sih sebenarnya. Iya. Jadi madu sama halnya dengan herbal juga, sebenarnya lebih baik dikonsumsi sebelum makan. Itu akan lebih baik penyerapannya sebenarnya ya. Tapi ada beberapa orang juga yang minum madu sebelum makan malah jadi mual gitu ya. Ya itu tergantung ya, itu tiap orang kan beda-beda ya. Bukan berarti sesudah makan itu tidak baik, tetap baik. Tetapi kalau memang bisa sebelum makan ya, ya itu lebih bagus lagi gitu. Bisa cobain. Dok, kalau jinten hitam sama cara-cara buatnya juga? Nah, kalau jinten hitam ya, cara buatnya itu mirip dengan yang tadi madu lemon ya. Oke. Jadi air hangat. Air hangat saja. Ini saya cobain ya, dok ya. Air ini hangat. Ini tadi kunyit, madu, jahe, lada hitam. Terus direbus selama 15 menit. Kita 15 coba rasanya. Oke, jadi ini seperti lemon sama madu tadi ya. Jadi langsung dicampur dengan air hangat. Iya, jadi 1 sendok makan madu ya kita aduk di dalam 1 gelas atau 1 cangkir air hangat hingga larut. Iya. Kemudian kita tambahkan jinten hitamnya. Jinten hitam. Itu 1 sendok teh ya. Iya. 1 sendok teh ceper aja ya. Jadi tinggal langsung aja dicampur langsung kita aduk ya. Perlu disaring nggak dok? Tidak pun tidak apa-apa sebenarnya, karena ini bentuknya sudah bubuk. Okay. Tapi kalau nggak suka ya boleh disaring. Nah, saya ada tambahan lagi nih. Ini ada kustul hindi. Kustul hindi, apa nih kustul hindi ya? Pokoknya namanya kustul hindi seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk bubuknya. Nah, ini juga kalau untuk yang umat Islam ini termasuk sunnah Nabi, dan ternyata juga mulai ada penelitian-penelitiannya, dia juga bersifat meningkatkan respon imun, kemudian juga ada sifat antivirus, kemudian juga mengurangi peradangan-peradangan kalau ada radang tenggorokan, seperti batuk. Seperti biasa ya, langsung dicampur ya. Langsung dicampur, 1 sendok teh ya. Tetapi kustul hindi ini bukan untuk di
minum setiap hari sebenarnya ya. Jadi saya bisa ketika sambil sakit saja. Cobain ya dok ya, saya mix dan sambil dulu, cobain. Tadi diaduk dulu. Iya betul. Mm-hmm. Kenapa dok tidak disarankan dikonsumsi setiap hari dok? Karena kita perlu berhati-hati. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang gini, ada penjual-penjual yang nakal gitu ya, mencampur kustul hindi dengan namanya Aristocolia species ya. Mm-hmm. Nah itu adalah suatu jenis herbal yang bisa merusak ginjal jika diminum jangka panjang dan bisa memicu kanker. Jadi nah, hati-hati. Memang ada bahan-bahan herbal juga yang harus kita perhatikan. Nggak boleh diminum juga pada saat, terutama pada saat pandemi ya, malah akan mengakibatkan penyakit lain. Nah ini udah cukup ya dok ya? Cukup, ya. Cukup. Saya coba. Silakan. Saya belum pernah sih yang ini. Gimana kak rasanya? Pahit. 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 Okay, pahit. Ya. Dan jujur saya pribadi tidak terlalu doyan kalau pahit. Kayaknya cuman sebagian kesehatan, besar orang ya. Iya, tapi ada juga yang senang pahit, terutama orang-orang yang diabetes dan lain-lain, mereka senang dengan ini yang paling pahit adalah kustul hindinya ya. Kustul hindinya. Kalau jinten hitam ada pahit sedikit. Oke. Baik, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama.